langsung aja kita ke Google, kemudian kita ketik Gmail. Kita masuk, kita scroll ke bawah ya. Nah, kita pilih membuat akun Gmail. Kita klik. Nah, membuat akun Gmail. Nah, di sini kita klik bagian merah itu ya, buat akun. Nah, isi Google account, nama depan dulu, kemudian nama belakang kita isi juga. Kemudian ketik email sesuai keinginan Anda ya, menggunakan angka, huruf, juga password kita isi. Kemudian confirm, kita isi password sesuai sama dengan yang di atas tadi ya. Kemudian kita klik next. Nah, di sini sorry, ini kesalahan saya ada di spasi ya. Kita hapus spasinya. Kemudian kita pilih next. Phone number kita isi, klik next ya. Kemudian verifikasi nomor telepon, kita tunggu SMS saja ya untuk verifikasinya. Setelah SMS dari Google, kita masukkan ke enter verification code ya. Nah, sudah masuk, kita masukkan aja kodenya. Kemudian klik verification. Selamat datang ya di Google. Kita isi semua formulir dari tanggal lahir. Kemudian jenis kelamin kita isi juga. Klik next. Masuk ya, dan ini kebijakan Google privasi, kita klik setuju. Nah, di sini udah jadi ya akun saya yang terakhir, TKW Kaliuni. Di sini satu nomor bisa dibuat untuk beberapa akun email ya. Ini saya sudah buat 3. Nah, caranya itu tadi, silakan dipraktekkan ya. Demikian tutorial dari Yayang Eni, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.